Dalam video ini, kita akan membahas fakta-fakta unik tentang burung kolibri yang pasti akan membuatmu terperangah. Tahukah kamu bahwa burung kolibri adalah spesies burung terkecil di dunia? Tapi jangan salah, meski kecil, mereka memiliki kehebatan dan keunikan yang luar biasa. Kita akan mengungkap rahasia burung kolibri dari keahlian terbangnya yang luar biasa hingga sifat agresifnya yang mengejutkan. Jadi, siap untuk terkesima dengan fakta-fakta menarik tentang burung kolibri? Tonton video ini sampai habis dan mari kita mulai. Hai, teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh kreativitas. Pada video kali ini, kita akan membahas burung yang begitu menakjubkan, burung kolibri. Dalam dunia burung, kolibri adalah spesies yang benar-benar istimewa. Mari kita mulai menjelajahi fakta-fakta unik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu bahwa burung kolibri adalah spesies burung terkecil di dunia? Meskipun tubuhnya kecil, mereka memiliki kekuatan luar biasa dalam terbang. Jangan terkejut, karena burung ini memiliki 325 spesies yang berbeda di seluruh dunia. Warna bulu yang indah di bagian tenggorokan burung kolibri bukanlah disebabkan oleh pigmentasi warna bulu, melainkan karena susunan bulu, pengaruh cahaya, kelembaban, dan beberapa faktor lainnya. Bayangkan betapa menakjubkannya burung ini dengan keunikannya yang satu ini. Tahukah kamu bahwa burung kolibri tidak bisa berjalan atau melompat? Meskipun begitu, kaki mereka tetap berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan saat mereka tengah bertengger di dahan. Jadi, meskipun burung kolibri tidak bisa berjalan, mereka masih bisa melakukan gerakan bergeser yang sangat menarik. Di hummingbird, atau burung kolibri lebah, merupakan spesies burung kolibri terkecil di dunia. Panjang tubuhnya hanya sekitar 2,25 inci. Betapa mengagumkannya, ya? Ukurannya yang super mini ini membuat mereka menjadi salah satu spesies burung yang unik dan menarik untuk dipelajari. Ternyata, meskipun tubuhnya kecil, burung kolibri memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka hidup dalam teritori masing-masing dan tidak segan menyerang burung lain yang masuk ke wilayah kekuasaan mereka. Bahkan, burung kolibri tidak takut untuk menyerang gagak dan bahkan elang yang ukurannya jauh lebih besar. Mereka adalah contoh nyata bahwa penampilan seringkali bisa menipu dan kita seharusnya tidak menilai segala sesuatu hanya dari penampilan luar. Kemampuan terbang burung kolibri benar-benar luar biasa. Mereka mampu terbang sejauh 500 mil non-stop saat bermigrasi. Kecepatan maksimal terbang maju burung kolibri adalah sekitar 30 mil per jam, tapi saat menukik, kecepatannya bisa mencapai 60 mil per jam. Bayangkan betapa hebatnya mereka! Terima kasih telah menonton video kami tentang fakta-fakta unik burung kolibri. Mereka adalah makhluk yang menakjubkan dengan kehebatan dan keunikannya. Kita bisa belajar dari mereka untuk tidak menilai sesuatu hanya dari penampilan luar. Kami harap kamu menikmati video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami agar tetap update dengan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.